Ya pemirsa, kepolisian daerah Jambi, Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi menetapkan KN dan MA sebagai tersangka dalam kasus video asusila. Untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan bukti-bukti sekaligus meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024 di Polda Jambi. Sebelumnya, kepolisian daerah Jambi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus video asusila yang sempat viral di media sosial. Dua tersangka tersebut berinisial KN dan MA atau sebagai pemeran video asusila. Keduanya resmi ditahan di rumah tahanan Mapolda Jambi. PSK Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi AKBP Reza Komeini menjelaskan, penetapan status tersangka terhadap kedua pemeran video tersebut dilakukan setelah penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi mengumpulkan bukti-bukti, sekaligus meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta, yaitu ahli pornografi, ahli ITE, ahli pidana, dan ahli Satgas Pornografi. Reza juga menjelaskan dua orang tersangka tersebut berperan sebagai pihak yang memproduksi dan menjadikan diri mereka sebagai pemeran dalam video asusila tersebut. Sementara itu, saat pembuatan video, keduanya tidak memiliki status pernikahan yang sah. Selanjutnya, KN dan MA dikenakan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, serta pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Video beredar itu mereka belum sah suami istri ya? Belum. Jadi itu yang mendasari pembuatan status tersangka dan penahanan hari ini? Ya, itu dalam salah satunya itu. Ya. Ada barang bukti yang diamankan, Pak, selain ini? Untuk saat ini? Barang bukti, ya handphone, HP. Kemudian, kalau untuk pakaian dan lain sebagainya itu sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, Pak. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.